Ya, memang sejak diumumkan bahwa masa darurat COVID-19 itu tempat wisata kita ditutup. Ya. Semua tempat wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Garut, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, ditutup dan sampai saat ini belum dibuka. Saya kira kita semua mohon sabar ya. Mohon sabar karena tempat wisata belum dibuka. Mudah-mudahan nanti tanggal 29 ada kejelasan, 29 Mei ada kejelasan dari kita, dari pemerintah, karena sekarang kita sedang membahas, ya, sedang melakukan pembahasan bagaimana penyikapan kita terhadap tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Garut. Pak, ya sebenarnya itu warga lokal atau yang dari luar, Pak, yang hendak masuk itu, Pak? Ya, ya saya nggak tahu itu apa dari lokal atau dari luar, ya. Cuman dari kecamatan, dari Satgas ya kecamatan COVID-19 Kabupaten Garut yang ada di kecamatan Caringin yang ada di mana tempat wisata ada di sana sudah melakukan edukasi, upaya-upaya edukasi dan alhamdulillah wisatawan bisa menerimanya.